3, tapi ini lama banget, udah keburu gabut gitu. Ya udah kita nonton aja di rumah. Ya kalau ada film yang seru, yang bagus, ya pasti kita nonton. Minggu ini juga kita udah nonton 5 kali ya? Ada 5 kali. Jadi sukanya, sukanya genre film kayak gimana sih? Kalau kamu itu horor, kalau aku lebih ke yang action-action luar aja sih. Aku lebih ke horor. Jok nyanyi? Jok manggung sih belum ada, cuman kalau jok apa namanya nyanyi lagu, cover-cover lagu udah ada. Tapi itu nanti. Kita masih pengen liburan aja sih ya. Masih awal-awal soalnya. Iya. Ceritain dong sampai seberapa yakinnya kamu untuk buat cover lagu berikutnya. 95%. Jadi persiapan kita nyanyi ya latihan aja. Biasa aja sih ya, vokal terus ngulik-ngulik lagu. Pokoknya kita setiap detik setiap nyanyi itu kalau di rumah pasti nyanyi. Kalau misalkan kalau bisa ini udah nyanyi aja, berisik aja sih. Berisik aja, bodo amat yang tangga keganggu. Dari aku emang suka nyanyi kan dari kecil banget ya. Dari umur 5 tahun tuh aku udah mulai seneng nyanyi-nyanyi gitu. Terus jadi juga kadang suka setel lagu-lagu Avril gitu. Jadi kayak lihat Avril nyanyi itu kayak aku ngikutin gitu. Kayak itu umur berapa ya? Umur 10 tahun. 10 tahun itu aku mulai gitu. Ya terus makin gede ya udah jadi hobi. Terus makin aku kembangnya itu tahun 2014 aku ikut audisi Indonesian Idol Junior. Aku dianterin sama Dedi. Itu Dedi masih jadi duda waktu itu. Iya, aku waktu itu masih jadi buren. Terus aku ikut Indonesian Idol 2015 ya. Ya pokoknya 2014-15 lah itu aku ikut Indonesian Idol. Terus dia main sama Dedi, tapi gak lolos sih. Soalnya 2 yes 2 no, jadi gak ini. Tapi ya udah gak apa-apa lah buat pengalaman-pengalaman. Tapi setelah itu kamu ikut-ikut audisi-audisi lagi gak sih? Tetep aku ikut, aku udah banyak ikut ini audisi-audisi kayak Gila Cilik, IMB, Indonesian Got Talent. Terus apa lagi? Pokoknya banyak nih kak, aku gak lupa kan tuh. Tapi dari audisi-audisi yang aku ikutin itu cuma satu yang keterima. Sampai lolos ke babak selanjutnya itu adalah Cilik 2013. Umur 8 tahun itu kan aku sering lihat Kacang. Dari situ aku baru suka nyanyi, baru banget. Sebelum itu tuh aku sama sekali gak mau langsung nyanyi. Jadi dari situ aku mau, aku bahas sama Didi. Terus yaudah, kamanya juga ngajarin aku gitar. Aku nih, sumpah kita tuh kayak belum ngerasa belum jadi artis loh, beneran. Kayak main aja gitu. Iya, kayak main-main aja gitu. Jadi, oke, yaudah. Oh gini ya, maksudnya kayak, oh gini rasanya. Tapi kita belum kayak, kita udah jadi artis. Enggak, kita gak kayak gitu, tapi kita kayak lebih. Iya deh, kayak orang biasa pada umumnya aja gitu. Enggak, karena emang apa ya? Emang musik kan emang udah hobi aku dari kecil. Terus jadi kemarin kan sempat ngomong, kamu mau fokus sekolah sambil ngejalanin karir kamu. Dia bilang aku mau sekolah sekalian beriringan sama karir aku. Jadi, oh iya, kalau emang jadi kemauan kamu nyanyi apa ya udah lakuin saja. Yang penting komit sih, konsisten ya. Tapi kamu sendiri menyeimbangkan antara sekolah dengan karir kamu nantinya, bakalan sudah terpikirkan nggak bakalan akan seperti kualitasnya kayak gimana dan bakalan apa namanya waktunya dibagi waktu seperti apa? Kita ngambil kalau buat karir itu yang penting nggak ganggu jam sekolah kita sih karir. Jadi kita mau gak terlalu pusing-pusing mikirin waktu gitu sih. Soalnya kita juga kan udah ada yang ngatur jadwal sama manajer. Nah, kan udah nambah fans, mungkin fans udah nambah seperti apa? Alhamdulillah banyak. Seperti
Yeah.